Buat kalian yang suka dengan video ini dan agar channel ini terus berkembang dan juga selalu kasih info menarik lainnya buat kalian semua, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy this video and happy watching, guys. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu kalian cara daftar TikTok Shop yang pastinya gampang banget dan gak pakai ribet. Pertama, kalian tinggal ke Google aja dan cari kata pencariannya, yaitu TikTok Shop. Situ banyak pilihannya dan kita pilih TikTok Shop Seller. Oke, kalau udah, lalu kalian pilih yang paling atas, TikTok Shop Seller Center. Tampilannya seperti ini setelah diklik. Kemudian di sini nanti ada pilihan daftar dengan akun TikTok atau daftar dengan ponsel atau email. Karena sebelumnya aku udah punya akun TikTok Shop dan aku coba daftar pakai akun TikTok aku yang satunya lagi. Di sini aku coba pilih yang pakai daftar akun TikTok dan tampilannya seperti ini nantinya. Oke, terus aku pilih lanjutkan dengan Google. Kemudian tampilannya akan seperti ini dan kita pilih auto diteskan. Diklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut setelah itu kita isikan nomor telepon, kita kirimkan kode verifikasinya. Setelah itu kita mengisikan alamat email yang kita gunakan. Kemudian setelah kita mengisi alamat email, kita kirim kode verifikasinya dan nanti akan terkirim ke alamat email kita. Lalu kita isikan untuk kode verifikasinya, kemudian klik berikutnya. Setelah itu akun TikTok Shop kita berhasil didaftarkan. Setelah terdaftar sebagai akun TikTok Shop, lalu kita bisa mengisi data-data seperti berikut ini. Untuk alamat tokonya, kita bisa gunakan alamat tempat tinggal kita yang sekarang. Tinggal isi aja sesuai alamat tempat tinggal kamu. Kemudian setelah semuanya terisi, kita bisa klik mulai bisnis Anda dan seperti ini hasilnya. Kemudian kalian bisa isi untuk verifikasi dokumen, tautkan rekening bank. Kalian bisa isi dengan data-data yang kalian miliki. Dan ini akun TikTok aku yang sudah ditautkan dengan akun TikTok Shop. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk mendapatkan produk afiliasinya, kita bisa klik tambahkan produk afiliasi di sini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada keterangan harga produk dan juga perolehan komisi yang kita bisa dapatkan untuk setiap produk yang kita tautkan melalui link kita. Ini contoh konten yang aku buat untuk memasarkan produk yang ada di TikTok Shop aku. Seperti ini. Ini juga aku kasih contoh, ada undangan langsung dari penjual agar produknya bisa kita masukkan ke katalog TikTok Shop kita.
Kemudian kita bisa cari produk-produk mana saja yang bisa kita tambahkan ke katalog TikTok Shop yang kita miliki. Kita cari-cari aja, lalu klik tambahkan. Setelah itu, produk-produk yang tadi kita tambahkan akan muncul di katalog TikTok Shop kita seperti ini. Setelah itu, kita bisa berkreasi membuat konten TikTok yang semenarik mungkin untuk menawarkan produk-produk afiliasi yang ada pada katalog TikTok Shop kita. Selamat berkreasi! Oke, segitu dulu aja penjelasan dari aku mengenai cara daftar akun TikTok Shop. Semoga penjelasan singkat aku ini bermanfaat buat kalian semua ya. Buat kalian yang masih kurang jelas atau kalian udah daftar akun TikTok Shop tapi masih belum berhasil, bisa komen di bawah ini ya. Oke, wait, satu lagi. Dan juga buat kalian yang masih bingung nih cara buat konten menarik buat TikTok Shop, kalian juga bisa komentar di bawah ini ya. Few moments later. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dengerin penjelasan aku sampai akhir.